Ya, selamat malam. Saya ucapkan pada saudara yang sudah masuk, saudara Fardan Andrisa Putra ya, Fardan Andri Putra. Selamat malam ya, saya ucapkan. Pada malam hari ini, jumpa lagi dengan saya pada mata kuliah Teknik Digital ya. Untuk hari ini saya akan membahas tentang persiapan untuk pembuatan proyek digital. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa proyek digital ini adalah merupakan bagian dari tugas akhir. Jadi nilainya atau bobotnya itu tinggi. Ya, tentunya nanti digabung dengan UAS yang tertulis. Ya, tapi ini nilainya akan tinggi. Nah, untuk itu, seperti yang saya sampaikan kemarin, kalau memungkinkan untuk yang kelas malam ya, nanti bisa membuat proyeknya itu betul-betul jadi. Ya. Nah, untuk itu, karena di kelas malam hanya ada 3 orang, ya, kadang 4 orang, yang shift. Jadi kalau yang shift itu asalnya kelas pagi, dia bisa ikut di kelas pagi ya. Tapi kalau bisanya malam terus ya, boleh di kelas malam untuk bergabung jadi satu kelompok. Ya. Nah, nanti ini saya apa untuk projectnya itu nanti silakan untuk mencari sendiri ya di internet yang terkait dengan aplikasi digital, yaitu banyak sekali. Jadi Anda bisa memilih nanti rangkaiannya, ya, skemanya seperti apa, tapi harus di ACC oleh dosen pengampu ya. Jadi Anda mencari nanti ditanyakan itu Pak ini sudah boleh dipakai atau belum dan seterusnya seperti itu ya. Jadi nanti bisa komunikasi lewat grup ya. Jadi Anda mengusulkan ya rangkaian ini misalnya. Nah, nanti akan saya lihat, saya pelajari apakah itu terlalu mudah ataukah terlalu sulit ya sehingga tidak bisa direalisasi. Harapan saya ya Anda harus bisa merealisasi. Untuk itu pada persiapan pembuatan proyek digital ini nanti masing-masing akan saya beri tugas individu ya untuk mempersiapkan ya proyek mana nanti yang mau dibuat. Jadi misalnya ada 3 orang masing-masing mengusulkan skema A, skema B, skema C ya. Nah, nanti dilihat mana yang paling memungkinkan ya, dipilih salah satu kemudian itu yang direalisasi. Tentunya ya atas kompromi anggota kelompok semua ya. Jadi seperti itu. Nanti direalisasi ya sampai jadi. Ya. Itu seperti itu ya. Jadi Anda nanti akan dapat suatu pengalaman karena membuat suatu proyek digital ya yang apa namanya? Yang benar-benar bisa direalisasi. Kalau sudah punya pengalaman sekali, tentunya untuk berikut-berikutnya itu tidak masalah. Ya, Anda di suatu dirangkaian, oh, ini saya bisa buat. Ya, Anda akan menjawab seperti itu. Ya, ya ini untuk persiapan, untuk latihan, ya, sebelum kita betul-betul nanti masuk ke proyeknya yang dipilih. Gitu ya. Baik, untuk yang pertama kali, saya mau review dulu ya, hasil yang tadi buat, ya, yang mengumpulkan hanya 2 orang ya. Arif Setiawan dan saudara Fardan tadi. Ini mau kita review ya, saya kasih komen, kasih masukan ya, sebaiknya apakah sudah baik, sudah memenuhi ataukah perlu di apa dibuat lebih baik lagi ya. Nanti kita bisa lihat bersama-sama untuk latihan pembuatan desain PCB yang kedua ya. Yang pertama kemarin sudah, yang kedua
Nah, itu nanti kita mau masuk ke materi proyeknya, ya, apa yang harus dibuat dan sebagainya. Ya, baik, saya siapkan dulu untuk materinya, ya. Ini bisa dilihat ya. Sebentar saya cek. Nah, bisa dilihat ya. Saya besarin lagi. Ini adalah tugasnya saudara Fardan Andri Putra ya. Fardan tadi ada ya. Saudara Fardan nanti kalau mau tanya dan sebagainya silakan tulis di live chat ya. Apa yang mau ditanyakan atau mau dikomentari dan sebagainya ya. Ya, saya tampilkan dulu. Ini skemanya ya, skema yang kemarin sudah saya berikan. Ya, ini digambar ulang seperti ini, ya. Nah, karena ini Anda menggunakan apa namanya? Auto router ya. Artinya digambar skema nanti baru di convert ke PCB ya. Itu sangat tergantung dari penggambaran ini juga hasilnya. Hasilnya akan tergantung dari penggambaran ini juga. Ya. Jadi nanti bisa di apa? Dilihat ya. Kalau Anda rubah-rubah kamu coba nanti akan hasilnya tentunya berbeda, ya. Kalau penggambaran skemanya ini sudah betul. Nah, ini yang salah di sini nih. Kemarin juga sudah saya sampaikan ya. Kalau nilainya 0,01 mikrofarad itu berarti kan dia 10 nano ya. 10 nanofarad. Jadi ini jenisnya bukan ELCO ini. Tidak ada polaritasnya. Seharusnya ini dikasih yang keramik. Ya, yang keramik. Jadi keramik itu nilainya paling tinggi adalah 0,1 mikro. Ya, yang paling rendah itu kalau keramik itu ya 5 pf ya, 5 pf sampai 0,1 mikrofarad. Nah, kalau ELCO itu yang paling rendah nilainya 0,22 mikrofarad sampai ya sampai besar ya sampai ribuan. Jadi ini harus bisa membedakan antara ELCO dan kapasitor keramik ya sehingga tidak salah mengambil komponennya. Ini ada kesalahan di sini ya. Ini dari skemanya saya lihat ya. Nanti kita lihat di hasilnya. Ya, kemudian ini LED-nya memang seperti ini ya. Oh, ini dioda, sorry. Ini dioda ya. Ini dioda ya. Kemudian ini LED-nya di sini. Ya, ini ada LED-nya di sini. Ini diodanya. Ini adalah IC-nya. Nah, untuk IC coba diperhatikan ya. IC 4017 itu tidak ada di library-nya Wizard ya. Kita bisa pakai yang umum seperti ini. Yang ada pin-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 16 ya. 16. Jadi kalau IC digital memang cirinya hanya sampai 16 saja. Ya, coba saya lihat dulu siapa yang sudah hadir. Oh, masih satu orang aja nih. Masih Fardan saja nih hadirnya. Ya, apa ya? Nanti saya apa? Sambil menunggu itu. Yang Arif Setiawan kok belum hadir. Kemudian ini kita lihat sekarang ya. Jadi gambarmu ini sangat menentukan hasilnya nanti dari PCB kalau kita buat secara apa konversi otomatis nanti. Nah, sekarang kita coba lihat di PCB-nya ini. Hasil PCB-nya ini ya. Nah, ini. Ini hasil apa namanya ini. Nah, komponen layout-nya ya. Jadi normalnya seperti ini. Kemudian kita real width-nya. Nah, ini hasilnya ya. Jadi penggambaran di sana nanti juga menentukan di sini. Nah, ini saya kasih komen ya, saudara Fardan. Di sini, nah ini banyak jumper ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Ada lagi indah ini. Jadi ini ada jumpernya 11 jumlahnya. Nah, kalau jumpernya banyak itu sebenarnya kurang bagus ya. Tapi ini hasil konvertannya sudah oke. Okay. Ya, pertama komen saya jumpernya terlalu banyak.
Jumper itu kalau bisa tidak ada atau minimal ya, mungkin satu dua gitu. Kalau sebenarnya ada jumper-jumper banyak. Itu komen pertama saya. Kemudian yang kedua, ya ini tata letak diodenya ini ya, naik turun ini ya kurang bagus ya. Ini sebetulnya mungkin dari hasil yang di auto tadi bisa diatur lagi, sedikit lagi. Sehingga diodenya bisa tertata dengan baik. Ini resistornya sudah bagus di sini ya. Cuman ini ada resistor di bawah sini. Ya ini sudah bagus sejajar. Ini kalau ada di sini harusnya bisa naik sini. Nah, jadi Anda harus mencoba ya. Jadi membuat beberapa rangkaian ya. Posisinya dipindah-pindah gitu, Mas. Nanti terus dikonvert. Nanti cari yang paling jumpernya paling kecil, paling sedikit dan komponen tertata paling rapi. Dan yang ketiga ini, diodenya apa LED-nya ini ya, naik turun ini kurang bagus. Harusnya sejajar semuanya. Yang ini di 11, di 12 ini harusnya lebih turun lagi ya. Sehingga sejajar itu kan bagus. Ya. Jadi ini sebenarnya sudah oke ya. Ya sudah cukup baik lah ya, cuman kebanyakan jumper. Kalau kebanyakan jumper nanti kan proses pembuatannya assembling-nya juga bertambah waktunya ya. Ya, kesulitannya juga sama. Ya. Terus ini saya lihat lagi ke PCB-nya ya. Yang merah kecil-kecil ini kan jalurnya. Nah, kalau memang kita pakai konversi otomatis, ini risikonya bisa seperti itu. Ya, risikonya jalurnya jadi kecil-kecil seperti itu. Ya, jalurnya bisa kecil-kecil seperti ini. Nah, ini prosesnya untuk pemindahan ini. Cetakan ini ke PCB nanti sulit-sulit. Ini mudah putus, jalurnya kecil. Ya, tapi tidak apa-apa. Soalnya kalau kita nanti prosesnya pakai sablon, ya, sablon, ya, mahal. Ini bisa, ya, bisa seperti ini. Tapi kalau kita transfer paper, ya, misalnya dari dicetak di dengan laser printer, kemudian di pindah ke sini ya dengan teknik disetrika itu bisa putus. Nah, itu kelemahannya di situ sebetulnya kalau menggunakan auto ini. Dan yang kedua, kalau kepanasan nyordirnya nanti di sini akan lepas. Mudah terkelupas gitu ya. Nah, itu nah kalau sampai terjadi itu sulit untuk nanti ada masalah sulit mencarinya itu. Harus jeli, harus diperiksa satu demi satu. Ya, ini risiko kalau jalur apa penghubungnya ini ya, kawat penghubungnya ini terlalu kecil. Ya itu seperti ini ya, yang kecil sekali. Ini berarti Anda harus menggunakan kawat yang kecil untuk merealisasikannya. Ya itu komentar saya dari punya saudara siapa ini? Ardan ya. Sekarang saya lihat si ya, Muhammad Arif Jawan sudah hadir ya. Sekarang saya mau review yang punya Arif ya. Saya tahu ya, saya paham ya. Tolong di chat Mas kalau mau ditanyakan enggak saudara Andri. Silakan kalau mau ditanyakan. Ya. Jadi komentar saya sudah bisa dipahami belum? Tolong bisa di apa namanya? Bisa di chat di situ ya. Ya. Tolong kalau itu di bisa di apa di chat di situ si jawab yang saya tulis ini ya silakan saudara Fardan kalau mau menjawab chatnya itu. Ya, silakan nanti dijawab kalau sudah paham. Kalau mau ditanyakan juga silakan di situ ya, silakan. Baik, saya kembali lagi ke pembahasannya ya. Sekarang saya mau bahas punyanya saudara ini. Punya siapa ini? Oh, Muhammad Arif Setiawan ini. Bisa dilihat ya Mas ya. Bisa dilihat ya, ini rangkaiannya. Ya, cara penggambarannya sama ya ini. Tapi hasilnya beda ini.
Nah, kita sekarang lihat nih ya, mengabarnya nanti diperhatikan. Apakah ada perbedaan dengan saudara siapa tadi, Pardat. Hasilnya sangat berbeda ya. Kita lihat yang punyanya ini. Nah, ini ya, ini ada normalnya. Ini belum kelihatan di sini ya. Saya tampilkan di real world-nya. Ini ya. Komentar saya ini. Ini sudah sejajar bagus nih ya, diodanya. Cuman ada yang naik satu ini. Ya, yang naik posisinya satu. Ini bisa mungkin ditukarkan ya, sampernya ini sama ini ditukar posisinya. Ini mungkin bisa diturunkan sedikit. Ya, ini harus manual kalau mau memperbaiki. Kemudian resistornya sudah sejajar, tapi juga ada seperti ini. Sehingga ini mirip-mirip ya. Cuman yang punya pardan tadi lah. Cuman hasilnya ini lednya bagus nih, sejajar semua ya. Cuman jaraknya saja yang enggak sama. Kalau yang bagus ya jaraknya sama. Sebetulnya hasil pembuatan secara manual itu lebih bagus daripada di auto ya. Cuma tingkat kesulitannya untuk menghubung-hubungkan itu ya, untuk minimal jumper itu juga sulit. Sekarang kita lihat jumpernya di sini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 ya. Tadi saudara Pardan banyak. Ada 10 tadi. 1, 2, 3. Yang biru-biru ini ya. 4, 5. Jadi hasilnya ini sudah oke ya soalnya ya. Cuman untuk kerapiannya ya. Kalau mau rapi ya, ini bisa sejajar semua. Ini sudah bagus. Ini sudah sejajar semua, bagus. Resistornya sudah sejajar semua ya di sini, tapi ada dua yang masih apa? Masih muncul ya di sini. Tapi tidak apa-apa lah, ini untuk latihan ya. Nah, terus ini betul ya sudah ya, normal keramik ini. Elko. Kalau kita lihat punya Pardan tadi coba. Nah, Pardan ini yang salah di sini ya. Ini kan harusnya keramik jadi Elko. Ya. Kalau posisinya resistornya ini yang turun satu ya punya Pardan. Tapi punyanya si Arif. Ya, ini kurang naik satu. Ini jadi dua turun. Tapi diodanya sini sudah oke lah. Sudah semua ya. Sudah bagus. Sudah bagus nih diodanya. Ini juga keramik betul. Tadi kalau cumanya Pardan, nah ini juga biru ya. Ini harusnya 6,8 nanofarad itu adalah jenis keramik. Ini diperhatikan loh nih. Kemarin juga sudah saya komentari ya. Jadi sekali lagi yang keramik itu nilainya paling tinggi 0,1 mikro. Dia nilainya dari 5 pikofarad sampai 0,1 mikro itu keramik. Ya kalau di atas 1 mikro, di atas 0,2 mikro, 0,22 itu biasanya sudah elko atau jenis yang lain seperti tantalum dan sebagainya. Oke, kembali punyanya Arif, ini sudah bagus, cukup rapi ya. Nah, oh ya, satu lagi nih, kedua-duanya tadi belum saya komentarin. Ini ya, gridnya ini bisa dihapus ini, dihilangkannya. Kalau tidak salah di tool atau di view ini ya, view, nanti tombol view itu ada gridnya. Ya, gridnya bisa dipilih itu caranya itu, mungkin ada no grid atau ya without grid gitu, itu dihilangkan. Kenapa itu? Nah, ini kalau di buat PCB-nya, ini titik-titiknya nanti bisa menyebabkan hubung singkat di sini. Paham ya? Jadi harus dihilangkan gridnya ini. Ya, jadi sudah digambar gini, oke, pakai grid dulu untuk alat bantunya misalnya, nanti baru dihilangkan ya. Caranya menghilangkan tadi di sini ya, di view kalau ada biru, nanti cari. View grid, dan nanti bisa milih grid yang ukuran berapa dan sebagainya. Itu gridnya di tidak munculkan ya, non visible ya, di non aktifkan ya, jadi nggak ada muncul grid. Titik-titik ini loh. Kenapa ini kalau di proses sablon apa nanti ini bisa nge-shot ini jalur. Sudah masalah ya. Itu sama semua tadi punya Pardan juga sama ya. Itu juga pakai grid nih ya. Jadi ini bisa shot kalau kita apa kita sablon nanti bisa masalah. Ya paham ya itu nang grid. Saya lihat dulu ada komentar. Belum ada komentar ya. Kalau ada silakan untuk Muhammad Arif juga silakan untuk memberikan komentarnya ya.
Ya, ini ada delay ya, antara saya ngomong sama Anda terima videonya itu ada delay. Ya, jadi saya paham ya. Itu untuk apa? Masalah ini. Jadi komentar saya untuk punyanya Park dan Andi Putra tadi ya. Jadi ada kesalahan komponen. Ya, kesalahan pemilihan komponen ini. Ini harusnya keramik di keramik. Dan ini tidak sejajar. Juga ininya tidak sejajar ya. Ini sudah oke, tapi kalau mau bagus rapi ini dibuat sejajar. Rangkaiannya mungkin ya, gambar skemanya itu di utak-atik lagi. Jadi Anda bisa mencoba beberapa gambar ya, dipilih nanti yang paling bagus. Yang paling bagus bagaimana? Yang paling bagus itu jumpernya minimal. Jumper biru-biru ini ya, itu sedikit. Kemudian ini komponennya yang sejenis sejajar. Ya, ini sejajar ya. Kita bisa lihat di tempatnya sini tadi, punyanya Arif ini ya. Nah, ini sudah lumayan nih, sudah bagus nih ya. Ini juga sudah bagus, hanya resistornya saja. Nah, silakan nanti di eksperimen sendiri ya. Gambar skema aki atau kabel-kabelnya atau posisi komponennya ini ya, bisa dipindah-pindah ini. Di skemanya ini ya. Dirapikan bagaimana coba, dicoba. Ini kan IC-nya berdiri pun juga bisa kan. Ya, misalnya seperti itu dicoba mana nanti yang paling bagus. Ya. Ini kalau saya lihat punyanya Arif sama Fardan itu hampir sama ya gambarnya. Nah, ada perbedaan di sini. Kita lihat. Oh ya. Ini kan jalurnya ini, cara menghubungkan jalurnya itu berbeda. Nah, berbeda ya. Ini jalur-jalurnya. Tata letak komponennya sama, cuma jalur-jalurnya berbeda. Ya, itu mengakibatkan PCB-nya juga akan ikut berbeda. Ya, oke. Sekarang saya akan beralih ke project-nya ya. Jadi tadi saya ulangi lagi. Saudara Aryo Widodo sama saudara Arif tadi terlambat. Bahwa untuk tugas proyek teknik digital ya. Itu nanti bisa jadi satu kelompok ya, bertiga untuk merealisasikan secara fisik. Ya ini pertimbangannya karena apa? Karena Anda kerja di sudah bekerja semua ya, mungkin untuk bertemu di satu tempat di Kota Semarang ini bisa ya. Jadi nanti bisa merealisasi bareng-bareng itu. Ya, itu harapan saya. Nah, kalau kelas pagi memang nggak bisa, karena itu di luar kota kebanyakan tuh. Ya, untuk melihat fisiknya mungkin nggak bisa. Tapi harapan saya yang kelas malam bisa, ya. Seperti yang kakak kelasmu kemarin bisa. Ya. Itu bahkan ada 4 kelompok, itu bisa semua merealisasi. Ya, jadi kalau bisa merealisasi itu ada keuntungannya sebenarnya. Jadi Anda punya pengalaman, ya sudah pernah membuat itu. Tapi kalau belum, ya itu Anda jadi tidak punya pengalaman, itu sayang. Tapi karena masalah pandemi ini, sehingga ada di luar kota, tidak mungkin untuk berkumpul di kota Semarang ya, terpaksa tugasnya agak sedikit berbeda ya dengan tugas malam. Tapi untuk persiapannya tetap sama. Oke, ya nanti kalau ada yang mau tanya silakan di chat. Ya, ya itu saudara yang sudah menjawab, masih komentar ya. Terima kasih. Nanti kalau masih ada pertanyaan silakan. Ya, baik sekarang kita masuk ke ini ya, tugas proyek digitalnya. Nah, ini ya. Ini perlu difoto dulu atau bagaimana nantinya. Atau nanti dilihat lagi, dicatat di YouTube-nya. Yang pertama tugasnya, tugas individu. Ini mempersiapkan rangkaian. Jadi nanti masing-masing 3 orang itu berbeda. Nah nanti kalau sudah ya dipilih ini dulu ya saya jelaskan ya, mencari di internet rangkaian digital untuk tugas proyek digital ini individu ya, individu ini artinya masing-masing. Kemudian syaratnya itu rangkaian digital menggunakan 2 IC digital dan memiliki tampilan segmen 2 buah ya. Perhatikan untuk IC digital itu jumlah pinnya, IC-nya maksimum 16 pin ya, tidak ada yang lebih itu. Kalau yang lebih itu berarti nanti sudah masuk ke kelasnya microcontroller. Jadi
maksimum 16 speed. Nah, kemudian rangkaian interpreter harus diusulkan dulu. Jadi Anda nanti mencari internet ya, diusulkan. Misalkan yang usulkan dua orang sama, yang pertama yang saya setujui ya, misalkan seperti itu. Dan mendapat persetujuan dari saya, dari dosen. Tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk dilihat itu. Nanti kalau terlalu rumit ya, sehingga kamu malah susah, atau terlalu sederhana ya, nanti malah tidak kurang dapat tantangan. Jadi ya itu diusulkan dulu ya, nanti lewat WA grup siapa yang dulu ya diusulkan, ah, ini makanya saya seperti ini boleh atau tidak gitu ya. Nah, itu rangkaiannya bisa gambar dalam JPEG apa-apa, nanti dirubah ya. Pokoknya diusulkan dulu yang kamu dapat. Nanti bisa dirubah ke bentuk PCB wizard nanti. Paham ya ini? Jadi cari dua individual, penampilan jawaban segmennya dua buah. Kalau mau tiga, ya boleh. Tapi nanti jangan terlalu rumit ya. Ini masih dalam tahap latihan sebelumnya. Jadi nanti malah kesulitan. Terus rangkaian individual harus diusulkan dulu dan mendapat persetujuan dari dosen. Ya, paham ya, jadi nanti usulkan, nanti ditanyakan sudah oke atau belum. Kemudian ini rangkaian diuji coba dengan Proteus dulu ya. Kalau sudah rangkaiannya sudah saya ACC, silakan diuji coba dengan Proteus dulu. Sudah berfungsi atau belum ya? Harus sudah berfungsi ya. Nah, kalau tidak berfungsi, apa yang dibuat itu kan? Harus sudah berfungsi. Nah, setelah oke, Proteusnya oke, kita menggambar skema rangkaian dengan PCB wizard ini. Ya, seperti yang telah kalian lakukan, yang menggambar dengan PCB wizard. Nah, setelah digambar, nanti di-convert boleh ya, menjadi desain PCB. Ya, desain PCB dengan PCB wizard. Jadi ada tiga tadi ya. Ada normal, ada real world, ada adbook ya. Dan begitu. Nah, setelah itu, ini masih dalam pengerjaan di atas meja ini ya, dengan komputer. Kemudian membuat BOM ini. BOM itu Bill of Material. Jadi contoh di bawah ini ya, untuk latihan. Jadi kalau kita membuat project itu, komponennya apa saja, ya, terus harganya berapa, dan sebagainya, sebagai latihannya. Terus juga perlu mengunduh datasheet isi yang digunakan ya dari internet, PDF itu ya. Itu tujuannya untuk mengetahui spesifikasi teknisnya dan juga untuk mengetahui pin connection-nya. Jadi ini wajib, ini nanti juga dilampirkan dalam laporan. Kemudian yang terakhir buat laporan tugas project. Ya, ini sebagai bagian dari nilai UAS ya. Jadi kelengkapan laporan ini mencerminkan semuanya. Ini semua nanti dimasukkan di dalam laporan itu. Nah, nanti sistematika laporan akan diinformasikan kemudian ya, nanti saya akan saya sampaikan mungkin minggu depan atau di hari yang lain ya. Nah, ini contoh ya, ini contoh. Counter up 2 digit ya. Ini menggunakan IC 3 ya. Ya, oke, tidak masalah. Ini karena perlu clock di sini ya. Ini ada 27 segmen, ada 2 IC. Nah, ini gambarnya masih semerawut seperti ini ya, kurang rapi. Nanti bisa dirapikan dengan PCB bisa. Nah, setelah itu komponennya apa saja ya didaftar satu per satu. R1 apa, R1 apa, komponen apa, dibuat list seperti ini ya. Nama komponen, tipe, seri, nilai gitu ya, jumlahnya, harga satuan. Harga satuannya di mana? Cari di internet. Cari di internet. Misalnya adanya harganya ada 2.000 atau 3.000. Ya, pilih salah satu atau diambil yang tengah saja, 2.500 misalnya. Atau pilih yang termahal 3.000 misalnya. Ya. Karena harga di internet itu yang bervariasi, karena bisa sampai dua kali harganya. Barangnya sama. Ya, dicari di online shop, ya, seperti Tokopedia, Bukalapak, atau di Shopee, ya, itu ada. Ya, misalnya coba harga ini, maksudnya gini ya, ini kalau komponen satu, misalnya harga 2.000, ya ini 2.000. Nah, misalnya di bawah ini komponennya IC-nya 4026. Pakainya 2 ya. Harganya misalnya harganya 4.000.
Ya, 4.000 kali 2, 8.000 di sini ya. Terus seperti itu, kemudian apa lagi ya? Kesiapan segmen, common cathode, 2, harganya 3.000, sini 6.000 ya, diisi. Jadi cari di online. PCB polos ini yang dipakai PCB polos ya, karena mau dipakai transfer untuk itu apa artworknya tadi ya. Teknik pentransferannya nanti banyak di internet ya, kita bisa lihat atau kita bisa apa namanya belajar di sana. Tapi nanti secara sekilas akan saya sampaikan. Kemudian ada ELCO 100 mikrofarad 25 volt. Nah, ini cari yang nilainya betul seperti ini ya. 100 mikro 25 volt. Ini bentuk fisiknya supaya tahu. Kemudian ada resistor 1 kilo ohm 4 volt. Ya, 1 kilo kan nilainya kan coklat itu merah nih. Ya, cari yang 1/4 volt. Ya, seperti itu. Jadi komponen-komponen dipakai semua itu digambarkan di sini. Ini tujuannya apa? Nanti kalau mau beli komponen ya tinggal disodorkan sama tokonya saja. Kalau beli di Semarang maksudnya ya. Itu tinggal disodorkan saja. Kalau di Semarang ini tidak usah dikasih harga dulu. Nanti baru dikasih harga tokonya. Ya. Seperti ini tidak terlalu mahal yang buat ini. Ini perkiraan saya cuma sekitar ini ya. Sekitar 20.000, 25.000 lah maksimal. Ya, berarti itu. Tapi kan yang penting dapat pengalamannya itu. Ya, Anda dapat pengalamannya itu yang penting. Ya, itu yang mahalnya di situ sih. Know-how ya. Bagaimana membuatnya itu. Kalau cuma sekedar ngerti teori tapi tidak pernah praktek nih ya. Itu ya nanti. Karena kalau praktek itu betul perlu ketelitian ya. Betul perlu perhatian, konsentrasi. Karena tidak waktu nyuldir nanti panas ngelupas. Atau ada yang retak, ada yang tidak nyambung, dan sebagainya. Tingkat kesulitannya ada. Kemudian tempat baterai, misalnya ini pakai 6 volt ya, cari tempat baterai yang isi 4, baterai kecil itu ya, yang UM3 ini. A3 ya, A3 biasanya, atau UM3. Nah, terus yang lainnya nanti cari, misalnya ini cari gambar baterainya, ini, saklar power, cari. Ya, itu ada semua di internet. Tinggal kamu namanya ini, batu baterai, tadi nanti di internet gambarnya, nah, nanti kan muncul. Ini kan juga pakai kabel, pakai timah, dan sebagainya ya. Ya, ini bisa diberi angka seperti ini ya. Misalnya kabelnya merah, hitam, putih, nah, 1 meter. Ini timah solder 2 meter misalnya. Dan kalau mau realisasi, besoknya merealisasi secara fisik, harus punya solder ya. Ya, soldernya kalau belum punya ya, mungkin ada perlu investasi karena solder itu ya penting. Nah, praktikum ini ya, elektronik seperti ini tidak hanya mata kuliah ini saja ya, nanti ada mata kuliah lain juga mungkin membutuhkan itu. Nah, mungkin di elektronika dasar Anda juga pernah disuruh praktek kan, itu sama ya. Itu ya, jadi ini untuk latihan, nanti semuanya dimasukkan dalam laporan di sini. Ya, laporan tugas ini semua termasuk gambar skema, termasuk bomnya, masuk sini semua sebagai laporan. Sistematika itu maksudnya tata urutnya, tata urut laporan nanti akan diinformasikan belakangan gitu ya. Nah, jelas ya itu ya. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu, bisa live chat ya, live chat. Saya tampilkan, saya dulu live chatnya saya lihat dulu. Di sini. Ya, silakan kalau mau chat ya. Silakan. Ya, kalau mau menanyakan atau mau apa bertanya silakan di sini di live chat ini. Kalau mungkin ada yang mau belum paham dan sebagainya, silakan menulis ya.
Ini saya minta Anda bisa proaktif ya untuk tanya di sini ya di apa websitenya nih. Jadi kalau belum paham penjelasannya silakan bertanya ya, silakan. Jadi waktunya digunakan ya, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Ya, ini kesempatan untuk bisa apa berinteraksi ya, berinteraksi dengan dosen, dengan mahasiswa. Kalau sudah jelas, ya ditulis, sudah paham Pak. Kalau belum ya, ditulis juga supaya saya tahu bahwa apa namanya ini penjelasannya sudah bisa diterima itu ya. Sebetulnya kalau kuliah online ini itu hanya konfirmasi apakah Anda itu sebenarnya sudah paham yang disampaikan itu. Ya kalau masih belum paham ya boleh, boleh silakan untuk tanya sebisa yang kamu tahu. Ya. Jadi ini Pardan Andri. Terus ini Mario, M. Aryo Widodo ini mana? Kok belum ada komen yang sama sekali. Ya. Pardan juga belum komen, yang sudah komen itu ini. Arif Setiawan sudah komen. Ya. Jadi silakan untuk menulis. Ini biasakan seperti itu ya. Ada interaksi sehingga dosennya itu tahu bahwa kamu itu mengikuti ya, mengikuti perkuliahan ini gitu. Kalau seperti ini kan pasif ini ya, jadi sini akan saya jadikan juga sebagai anu ya, nilai tambahan nanti. Kalau yang aktif bertanya dan sebagainya ya, itu bisa saya anggap Anda proaktif ya, maksudnya mengikuti perkuliahan ini. Ya, ini kan bisa jadi Anda hanya apa live chat di YouTube dah terus ditinggal seperti itu ya. Bukan seperti itu maksudnya, supaya ada interaksi ya. Jadi silakan bertanya yang belum paham ya, supaya bisa paham tujuannya seperti itu. Ya, gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya tunggu ya kalau mau yang tanya. Silakan bertanya. Masih ada waktu ya, saya kira saya berikan waktu lagi. Soalnya saya mau ngasih kuis ini. Tapi kok tidak ada yang apa aktif itu kelihatannya. Nah ini tidak aktif ini. Tahunya dari mana ya, ini tidak ada yang menjawab di sini di live chatnya. Silakan yang mau bertanya, saya tunggu ya. Ada pertanyaan? Ya, kalau ada silakan. Ya ini saya lihat tidak ada yang merespon ini. Kelihatannya ini perkuliahannya hanya
model ini, ya, model cabut-cabutan ini. Ya, saya minta itu ada keaktifan gitu loh ya, antara dan interaksi antara dosen dan mahasiswa ini. Ini hanya pasang di YouTube, saya hadir, terus sudah tinggal entah kemana ini. Saya tidak tahu. Jika orang seperti itu. Kemarin yang Aryo Wibowo juga seperti itu, sudah langsung hilang itu, ambles bumi. Muncul terus ambles bumi, tak dipanggil-panggil tidak muncul. Itu sangat disayangkan ya, jangan seperti itu. Sebaiknya itu jawab. Belum ada ini ya. Tuh, kasihan ini. Ya, saya tewas ngomong banyak, tapi ini tidak ada respon. Ya. Tidak ada keaktifan nih dari Anda ini. Wah, yang tidak boleh seperti ini ya. Misalnya kalau perkuliahan itu harusnya interaksi, ada interaksi antara dosen dan mahasiswanya. Ya, kalau ya sampai nggak ada yang tanya ya, saya nunggu juga nggak ada yang respon, nah, susah nih ya. Berarti sebentar akan saya tutup ini kuliahnya, ya, karena juga sudah 45 menit waktunya. Ya, kalau tidak ada yang tanya, ya, terpaksa akan saya akhiri perkuliahan malam ini. Terima kasih atas chatnya ya, walaupun hanya sepintas itu. Dan sudah hadir, sudah nanti bisa dilihat lagi ya, kalau yang ada keperluan memang nanti lihat di YouTube-nya lagi, silakan dibuka lagi ya. Jadi kalau misalnya ada keperluan yang harus ditinggalkan sehingga harus tidak bisa lihat saat itu ya, nanti dilihat lagi di YouTube-nya. Baik, selamat malam. Saya akhiri untuk perkuliahan malam ini. Selamat beraktivitas dan saya ingatkan untuk tugas besok ya. Itu praktikum yang ke 8. Ke-8 atau ke-7 itu. Harap dikumpulkan ya, batas waktunya besok. Ya. Karena sudah satu minggu, harap dikumpulkan ya. Dikumpulkan sebaiknya kalau apa, mengirimkan informasi itu langsung di grup saja ya. Jadi saya tahu, bisa yang teman yang lain juga bisa tahu itu. Baik, saya kira saya akhiri untuk kali ini. Selamat malam, selamat beraktivitas lain ya. Oke, terima kasih.